Ini adalah calon-calon bibit kepiting soka yang nanti yang kakinya sudah akan dipotong nanti. Nah, setelah 18 hari kemudian dia akan ganti kulit dan diambil langsung di es. Teknik pembibit membuat kepiting soka ini dipotong-potong kakinya, setelah itu dilepaskan ke tambak. Dan 18 hari kemudian dia akan berubah dengan ganti kulit. Nah, ini adalah kepiting-kepiting yang sudah diikat dan akan dikirim. Ini lagi proses pengikatan. Nah, di sini proses pergantian tali untuk mengikat kepiting. Proses pergantian tali. Kepiting betina. 1 kilo mau sekitar 4.500.000 ini. Kepiting-kepiting ekspor. Ini lokasi di Tarakan. Yang kamu lihat Yeah.